Kemarin kita latihan surat apa ya? Itu surat Al-Fil. Kita latihan bareng yuk. Yuk, kita latihan yuk. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi tadi di luar saya dengar lagi latihan surat Al-Fil ya. Iya. Wah, bagus sekali ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materinya. Siap semuanya? Siap. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Fil ya. Kita ulang kembali tapi dengan format irama yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas 1-1-1 gitu ya. Kemudian ininya langsung 3, ininya 2, ini 1, ini dibalik ya. Siap dibalik, siap? Siap. Ya, rumusnya dulu. Tuaga Padma Namjopa. 1 2 3 rumus 1. Tuaga Padma Namjopa. Rumus 2. Tuaga Padma Namjopa. Bawahnya 1 2 3. Tuaga Padma Namjopan. Tuaga Padma Namjopan. Tuaga Padma Namjopan. Rumus satu. Tuaga Padma Namjopan. Tuaga Padma Namjopan. Tuaga Padma Namjopan. Tuaga Padma Namjopan. Insyaallah kalau menyimak terus insyaallah bisa. Kemudian ya, kita pasang di sini Al-Fil ya. 1 1 2 3 1 dan 2. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tiga. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda
yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakat lana jubban. Tuhan dapat manam jubban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.